الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى ولا ونفع في علومه في دارين أمين تنبيه قال محمد الأندلسي أما أجمع والتوابئه فمعارف بالعالمية الجنسية وأما النفس والعين وكل فمعارف بإضافة لضمير المؤكد تنبيه ini satu peringatan. Qala Muhammadun, telah berkata Muhammad, Syekh Muhammad Al-Andalusi. Amma ajma'u, adapun lapas ajma'u, wa tawabi'uhu, dan yang mengikutinya, tawabi'nya, fama'arifu, maka itu ya, ajma'u, akta'u, abta'u, gitu ya. Maka itu adalah ma'rifah bil alamiyati, ma'rifah dengan alamiyah al-jinsiyati, dia ma'rifah alamiyah jinsiyah. Wa amman nafsu, dan adapun nafsu, ini lapas-lapas taukid, adapun nafsu, lapas nafsu, wal ainu, dan lapas ainu, wa kullu, dan lapas kullu, fa ma'arifu, maka itu ma'rifat. Ma'rifatnya bagaimana? Bi'idhofati, dengan menyandarkannya di domiril mu'akkadi, kepada domir mu'akkad, domir yang ditaukidkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Aila tahaula an maksiatillahi illa billahi, maksudnya la tahaula, tidak ada daya an maksiatillahi, menjauhkan daripada maksiat kepada Allah, illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi kita enggak bisa menjauhkan maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Jadi kita ya dapat menjauhkan maksiat itu adalah dengan bantuan Allah, bukan semata-mata daripada diri kita. Alhamdulillah kita enggak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tuh. Ya. Kan kita lihat ada orang banyak nongkrong-nongkrong pinggir jalan. HP aja dipegangin. Belum sampai malam. Kalau dari sore sampai malam ngapain pinggir jalan? Iya. Ya. Kita enggak seperti itu, alhamdulillah. Dan melakukan kemaksiatan lainnya, kita enggak melakukan itu semua adalah bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadarin itu tuh, bahwa kita meninggalkan maksiat, mampu meninggalkan maksiat itu adalah Allah, bukan kita semata. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya kita bisa dihindari dari maksiat. Umpama kita ingin menghindari maksiat tapi selalu dia datang dan datang terus. Ya, sekarang kan ada HP, makin canggih HP-nya makin mudah mengakses.
maka minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hindarkan aku dari maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, beri aku kekuatan, ya Allah, untuk menghindarkan maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang aku minta, ya Allah. Kenapa? Karena enggak ada kita bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Sadari itu. Jangan sampai kita hanya berpegang kepada kekuatan diri kita, maka kita enggak bisa menghindar. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, insya Allah nanti satu saat akan dihindarkan kita dari yang demikian. Hawanya udah ogah aja, udah enggak mau aja. Kan ada orang sama game, dia senang banget ya game. Ada orang yang enggak senang aja, padahal anak muda, padahal ya Allah, di sekelilingnya demen, dia enggak demen aja. Siapa yang membuat dia menjadi enggak demen? Allah. Oleh karena itu minta kepada Allah. Ada orang senang nonton ini, nonton itu, sampai begadang-gadang, sampai malam digadangin. Coba giliran sholat malam, kagak bangun. Itu acara jam 3 ditungguin. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah, dan tidak ada kekuatan atas melakukan taat kepada Allah kecuali dengan bantuan Allah. Taat pun begitu, kita harus sadari bahwasanya kita bisa melakukan taat itu adalah dengan kekuatan Allah. Bukan dengan diri kita. Mampu kita sholat malam, itu Allah. Mampu kita puasa Senin Kamis, Allah. Mampu kita sedekah, Allah. Mampu kita sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah, Allah yang beri kekuatan kita. Mampu kita bersikap ramah tamah kepada orang, Allah. Maka karena oleh karena itu yang melakukan itu, kita yang memberikan kita kekuatan untuk itu adalah Allah, maka minta lagi kita sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, umpama itu ya, susah banget bangun malamnya. Ya Allah, bangunkan aku di malam hari. Beri aku kekuatan untuk bisa sholat, ya Allah. Duduk bersimpuh di keheningan malam. Tidak ada yang menyeru kecuali menyeru kepada Engkau, ya Allah. Beri aku kekuatan, ya Allah. Bangunkan aku, ya Allah. Sadarkan aku, ya Allah. Bisakan aku sholat malam, ya Allah. Aku pengen puasa Senin Kamis, ngapa susah banget, ya Allah. Hanya Engkau yang aku minta, ya Allah. Biar aku bisa puasa Senin Kamis, ya Allah. Minta maaf. Aku sedekah, ngapa pelit banget, ya Allah. Padahal aku harta banyak, tapi ngapa hawanya sayang banget sama duit. Ya Allah, beri aku kekuatan, ya Allah, untuk aku mampu sedekah, ya Allah. Lillah, karena Engkau, ya Allah. Minta. Santri yang susah baca kitab, ya Allah. Aku udah lama ngaji, ngapa membaca, masih belet aja nih, ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah. Beri aku ilmu, ya Allah. Dapat aku baca kitab ini mudah, gampang, ya Allah. Paham cepat, ngerti cepat, ya Allah. Semua Allah. Jadi tidak bisa kita menghindarkan maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Tidak bisa kita untuk melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka oleh karena itu, untuk menghindarkan maksiat, untuk melakukan ketaatan, minta sama Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita semata. Walaupun kita mesti ikhtiar terlebih dahulu, setelah itu baru pasrahkan kepada Allah. Lepas.
ikhtiar, hanya sekedar ikhtiar. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Karena ikhtiar juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina ja'adu fina lanahdiyannahum subulana, itu kan iya, bagian daripada ikhtiar, disuruh apa? Jihad. Hakadah, demikianlah. Waroda tafsiruhu, telah datang penerangannya, penjelasannya, anhu dari Nabi alaihissalam, an Jibril dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, demikian. Afadahu Syekhuna Yusufu As-Sambalawiniyu, telah memfaedahkan akan dia oleh guru kami Syekh Yusuf As-Sambalawini. Wan Aliyu Al-Muttafi'u Rutbati Al-Munazza'atu Amma Siwahu, Al-Munazza'u Amma Siwahu. Al-Aliyu itu maknanya Al-Murtafi'u Rutbati, yang tinggi martabatnya. Al-Munazzahu Amma Siwahu, yang maha suci dari apa yang selain Allah. Wal-Azimu, Al-Azim itu Zul-Azamati. Azim itu adalah Zul-Azamah, yang mempunyai kebesaran. Wal-Kibriya'u, dan ya, Kibriya' kesombongan. Allah itu mempunyai kebesaran, mempunyai kesombongan, pantas. Kalau kita enggak pantas punya kesombongan. Yang pantas hanya Allah. Qalahu As-Sawiyyu, mengatakan akan dia oleh As-Sawiyyu. Wa innama atal musannibu bil hauqalati li ajli tabarri minhuma, fahazihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu. Qalahu ba'duhum sahih amalaka bil ikhlasi wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwati. Wa innama, dan hanya saja, atal musannifu, datang oleh musannif, bil hauqalati li ajri tabari minhuma, karena berbebas diri daripada keduanya, daya dan kekuatan. Fahadihi alamatul ikhlasi, maka ini adalah tanda ikhlas ya. Jadi beliau berlepas diri daripada daya kekuatan manusia. Ya, makanya beliau mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti kita lanjutin lagi ya. Wa innama atal musannifu, nanti dari situ insyaallah.